Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Anam Sudah. Video kali ini kita mau ganti aki mobil Suzuki R3 saya. Ini sudah mati, guys. Aduh, udah 2 minggu enggak saya panasin nih. Aduh, pokoknya kacau nih mobil saya 2 minggu enggak saya panasin, tahu-tahu akinya drop dan mati. Nanti ini kita kebuka motor akinya ya. Wah, parah nih juga. Kotor belum saya bersihkan lagi nih karena aduh kesibukan saya. Aduh, maaf ya guys ya, kesibukan saya juga luar biasa nih. Jadi mau saya ganti akinya dulu. Jadi persiapan buat pulang kampung antara naik ini atau naik Jazz kayaknya guys. Kayaknya kemudian naik Jazz sih saya. Naik Jazz ya, ini kita buat tahun depannya lagi aja. Jadi ini kita mau coba ganti aki dulu. Akinya juga udah 2 tahun. Beberapa tahun lalu juga mati juga guys ternyata. Akinya udah drop. Dan ini aki saya juga nanti kita copot dulu ya. Nanti kita copot di sini aja. Kita baru kita keluarin. Oke guys, jangan berlama-lama. Kita langsung kita ganti akinya guys. Check it out. Oke, jadi juga ini udah mati ya guys. Ini ada, nah ini yang 45 ampere masalah. Ukurannya ya. Iya. Oke, ini udah berapa tahun ya? Oh, ini 2021 ya. Sekarang 2024. Ya udah sekitaran 3 tahun ya. Dan ini juga udah mati, guys. Nah, lampu-lampunya juga udah mati nih itu. Lampunya juga udah mati nih. Tuh, juga udah pekaratan begini, guys. Aduh, udah saatnya kita ganti nih, guys. Oke, langsung aja kita ganti yang baru. Kita pakai nanti pakai apa ya? Entar lihat aja, guys ya. Oke, jadi ini kita pakai yang ini, GS yang sama ya. 46B24L. Jadi kita pakai yang sama, tapi kita naikin jadi 45 ya. 45 ya kalau ya. Kalau nggak salah 3 itu 35, saya naikin aja. Emang saya dari dulu udah naikin sih. Oke, ini baru ya. Nah, kalau ini bagusnya tadi biru-birunya, guys. Tuh. Mantap nih. Ini baru namanya, guys. Sebentar, guys. Aduh. Ini mungkin saya langsung pasang aja ya. Nanti kita lihat ya. Seperti apa ya? Oke, jadi sudah terpasang dengan baik. Ya, langsung kita nyalakan ya untuk mobil Suzuki R3-nya. Yoi. Oke, langsung cesplong, mantap jiwa. Oke, gitu dulu sudah videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam R3, mantap.